Sebelumnya, Assalamualaikum. Kembali di Photoshop membuat foto mozaik yang menakjubkan Kak Puji. Oke, langsung saja di sini. Saya sudah di Instagramnya Kak Puji. Di sini saya akan mencoba dengan 25 gambar atau foto. Langsung kita screenshot saja. Oke, foto pertama. Selanjutnya, foto kedua, foto ketiga, oke, dan seterusnya sebanyak 25 foto. Oke, sudah terkumpul 25 gambar. Langsung saja kita ambil satu gambar utamanya. Kita tarik ke dalam Photoshop. Oke, selanjutnya langsung di sini saya ada action untuk foto mozaik yang saya buat sendiri di sini. Dari gambar yang 25 ini nanti akan tersusun sendiri menggunakan action 8 kali 10 ini. Oke, kita klik saja langsung. Di sini action bekerja memproses gambar-gambar yang sudah di-download tadi dari Instagram Kak Fuji. Kita tunggu sampai selesai dan sudah selesai. Di sini tinggal kita atur saja besar kecilnya gambar. Kita oke, langsung saja di sini kita klik gambar yang belum full pada shape-nya. Kita besarkan seperti ini. Oke, kita klik kemudian besarkan. Ini konten pertama dalam membuat foto mozaik. Sebelumnya saya izin dulu dengan Kak Puji sudah menggunakan gambar-gambarnya untuk membuat foto mozaik. Oke, ada beberapa gambar yang tidak full seperti yang lain, kita fullkan dulu. Oke, masih ada. Klik dan tarik. Berikutnya. Oke, ada 3 gambar lagi. Satu lagi, oke. Oke, kemudian selanjutnya saya pilih di menu image. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke menu edit. Saya pilih define path pattern, saya ganti namanya menjadi mozaik Kak Puji. Oke, klik OK. Selanjutnya kita kembali ke objek utamanya. Di sini saya pilih pattern, kemudian skalanya kita kecilkan agar gambarnya lebih kecil. Coba 15. Oke, kita klik oke. Kemudian selanjutnya blending optionnya kita ganti ke overlay dan sudah jadi foto mozaiknya, tinggal finishing kita oke, selanjutnya kita klik garis 3 di pojok kanan ini, kita pilih
convert to smart object. Kemudian kita ke menu image, pilih adjustment. Kita tambahkan shadow dan highlightnya. Kemudian di sini kita atur mountnya, kita sesuaikan saja. Oke, seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian di sini terakhir bisa kita klik dua kali di pojok bawah pada layarnya. Di sini kita bisa pilih modenya. Oke, di sini ada banyak pilihan modenya. Tinggal kita pilih saja yang sesuai. Oke, di sini saya gunakan mode soft light saja. Dan klik OK. Nah, di sini sudah selesai membuat foto mozaik yang menakjubkan Kak Fuji. Oke, terima kasih.